Dari gambar ini, kita dapat mengilustrasikan bahwa tenaga medis dan dokter diibaratkan seperti malaikat pelindung yang membantu mereka untuk sembuh dari virus corona. Gambar ini menunjukkan seolah-olah tim medis tersebut rela menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dari ancaman malaikat maut yang bernama corona. Untuk itu, mari lindungi diri kita dan keluarga kita dari virus corona dengan stay di rumah aja dan tidak keluar rumah bila tidak penting. Berjuang melawan corona serentak dilakukan oleh berbagai kalangan. Sesuai dengan ilustrasi di atas, menggambarkan berbagai pihak seperti kepolisian, pemadam kebakaran, petugas keamanan, dan tim ikut menjerat corona agar tidak kabur dan mengancam masyarakat. Jika diilustrasikan, beginilah keadaan yang dialami tenaga medis saat ini, di mana mereka berusaha menolong para pasien terjangkit agar keluar dari kolam yang berisikan makhluk ganas bernama corona. Selain menjadi pahlawan bagi masyarakat, tim medis juga menjadi pahlawan bagi keluarga. Bagaimana tidak, mereka rela menanggung rindu untuk tidak pulang agar keluarganya di rumah tetap aman dari ancaman virus corona. Mengingat pekerjaan tim medis yang selalu kontak langsung dengan pengidap virus corona. Dalam ilustrasi tersebut, menggambarkan seolah-olah tenaga medis melukis pemandangan indah di plafon ruangan. Hal ini agar pasien selalu berpikir positif dan tidak dibayangi oleh ketakutan, sehingga mereka tetap semangat dan termotivasi untuk terbebas dari virus corona. Itulah 6 ilustrasi memilukan perjuangan tim medis melawan corona karya kartunis asal Iran Alireza Fakhriyev. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dijauhkan dari ancaman virus corona. Oleh karena itu, jika ingin pandemi ini cepat berakhir, ada baiknya kita selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah aja dan selalu menjaga daya tahan tubuh agar kita terbebas dari penyakit termasuk virus corona. Terima kasih.